Pengacara Marzoni duga Iris bela larang anak jenguk ayahnya di penjara. Selama di penjara sejak Desember 2023, Marzoni mengaku belum bertemu anak-anaknya. Air dan Amala, John Matias selaku pengacara Marzoni mengatakan, kliennya itu sangat rindu namun dilarang untuk bertemu anak oleh pihak Iris Bella. Sampai saat sekarang, anaknya nggak pernah diberikan atau diantarkan oleh entah pembantunya kek atau ibunya kek untuk lihat Amar, nggak ada, kata John Matias di Polres Metro Jakarta Barat. Bukan tanpa sebab, kata dia, pihak Iris Bella melarang Marzoni bertemu anak-anaknya sebab dia saat ini berada di penjara. Sangat tidak disarankan apabila anak-anak yang masih di bawah umur mengunjungi penjara. Kan ada jawaban dari pihaknya, penasihat hukum selalu mengatakan menurut tanggapan psikolog lah enggak bisa anak-anak lihat bapaknya di penjara. Indikasinya kan gitu, kata John. Iris kan enggak pernah ngomong, yang ngomong kan selalu pihaknya. Tapi nggak tahu juga itu bahasanya Iris atau PH-nya, ucapnya. Adapun saat ini kedua anaknya itu tinggal bersama Iris Bella. Iris Bella memenangkan hak asuh anak setelah bercerai dari Marzoni. Meski belum pernah bertemu lagi selama 2 bulan belakangan, Marzoni tetap memberikan nafkah untuk anaknya itu melalui Aditya Zoni. Diketahui Marzoni wajib memberikan nafkah anak sebesar 10 juta rupiah.